Halo guys, kembali lagi ke channel review skincare. Jadi sesuai dengan judulnya, hari ini aku bakal ngebahas salah satu serum dari Thailand yang udah aku nyobain dan udah habis juga, yaitu dari Mercy Skincare Vitamin C Extra Bright Serum. Dan produk ini tuh diformulasikan untuk semua jenis kulit. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu setiap aku upload video baru. Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi produk ini tuh aku udah pake 1 bulan ini. Pokoknya udah hampir sampai 1 bulan aku makainya. Dan ini juga udah habis 1 jar ini. 1 jar ini isinya cuma 10 ml. Dan ini tuh adalah produk serum yang pertama kali aku nyobain juga. Dan aku bener-bener cinta banget sama dia. Cuman kalau untuk dari segi harga, aku gak sanggup buat beli dia setiap bulan karena emang mahal. 1 jar ini tuh 200.000 guys, emang mahal banget dan cuma 10 mili kan. Jadi aku kayak memutuskan dia, aku coba satu kali aja, terus udah deh aku gak bakal beli dia lagi. Tapi secara overall, kalau misalnya teman-teman perlu serum vitamin C yang gak mau terlalu keras ataupun terlalu berat vitamin C-nya, kalian kudu bagus banget nyobain dia. Karena vitamin C-nya dia itu benar-benar ya ringan banget dan cocok untuk semua jenis kulit. Seperti yang aku tahu ya, kalau vitamin C itu nggak bisa dipakai sama untuk kulit sensitif karena takutnya bahan aktif vitamin C ini kalau misalnya aktif di kulit sensitif, dia itu bakal ada menimbulkan efek yang memerah atau yang meradang gitu, emang parah banget. Dan kalau yang untuk Mercy Skincare ini dia tuh bagus banget. Dan seperti yang kalian tahu, Mercy Skincare ini dipakai sama artis aktor Thailand yaitu Brek Wacherowit, dia itu adalah BA-nya. Makanya waktu itu aku juga kayak pengen juga nyoba kan, siapa tahu emang sebagus itu. Dan pas aku pakai dia benar-benar bagus banget, wajah aku itu benar-benar cerah banget. Aku pakai dia setiap malam gitu. Dan waktu aku bangun-bangun itu wajah aku langsung kayak cerah banget dan super lembut banget. Aku suka banget sama dia dan emang dia itu super calming banget. Jadi jerawat-jerawat aku juga itu kayak peradangannya itu juga kayak nurun, terus kayak jerawat-jerawat yang lama itu juga kayak emang nggak ada memunculkan lagi hal-hal aneh lah di wajah aku guys waktu aku pakai dia. Dan emang aku sesuka itu sama serum ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli itu tuh memang harus lewat toko-toko yang emang buka just tip barang Thailand gitu loh guys, baru kalian bisa dapetin ini. Dan emang sebagus itu, worth it untuk kalian coba. Dan emang menurut aku dia ini adalah serum vitamin C yang paling ringan dan bisa dipakai sama semua jenis kulit, jadi nggak usah khawatir. Dan emang udah banyak banget juga dipakai sama orang. Dan juga iklim Thailand sama Indonesia itu kayak 11-12 lah iklimnya, makanya dia itu juga cocok untuk kulit Indonesia gitu guys. Semoga video ini tuh memberikan kalian informasi lebih lanjut dan semoga kalian suka sama review aku. Dan semoga video hari ini tuh bermanfaat lah bagi kalian dan menjadi destinasi untuk kalian milih serum. Pokoknya ini tuh worth it banget buat dicoba, ya emang harganya lumayan pricey. Cuman sekali lagi kembali ke uang kalian masing-masing, apakah kalian emang mau nyobain dia harganya 200.000 dan emang lumayan mahal, tapi tergantung lagi lah sama uang kalian yang ada gitu guys. And see you guys on my next video, bye bye.